Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Lastri yang bakal bawain konten menarik buat kalian. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin satu produk eyeshadow yang mana brandnya itu brand fenomenal banget, yaitu dari brandnya Implora. Nah, langsung aja gak usah banyak cincong, aku bakal jelasin tentang produk ini. Pertama-tama aku bakal jelasin tentang packagingnya. Jadi dia tuh packagingnya kotak kayak gini ya. Dan dia tuh punya packaging boxnya. Gimana pokoknya? Ruangan ambil halanya. A few moments later. Jadi dia packaging boxnya ya, warnanya rose gold gini, mewah ya kan. Terus di sininya ngeliatin daleman eyeshadownya. Di sininya buat ingredients-nya banyak banget, lengkap banget infonya di belakang sini. Nah, di sini aku bakal cantumin foto tentang klaim box kemasan belakangnya ya. Nah, selanjutnya packaging-nya tuh terbuat dari plastik tebal gini, warnanya perpaduan warna white sama rose gold, mewah banget sih ini ya. Harganya ini sekitar 35.000, tapi karena aku ini beli di pinggir jalan jadi mahal ya, harganya 45.000 yang padahal di Shopee harganya 30.000. 35.000 aku ditipu eng mah, kesel. Terus buat expire date-nya dia nyantumin juga nih, jadi buat kalian yang anti banget sama produk expire, gak usah khawatir karena di sini tuh dia lengkap banget keterangannya dari mulai expire sampai kandungan-kandungan lainnya. Ada nomor BPOM-nya juga, jadi produk ini udah lulus BPOM guys. Nah, jadi dia tuh punya 4 palet yang disesuaikan sama warna-warnanya. Jadi di setiap paletnya ini dia tuh punya warna yang berbeda. Paletnya tuh ada yang down, warnanya tuh lebih ke warna-warna natural ya. Ada yang desert, ada yang twilight, dan juga ada yang ocean. Nah, buat warna-warna makeup karakter tuh kalian bisa pilih yang warna twilight sama yang ocean, karena warnanya sangat mencolok nih guys. Dan yang aku punya ini warnanya yang twilight. Dia tuh punya 9 warna di setiap boxnya. Nih ya, aku liatin ke kalian. Buat yang warna twilight ini, dia tuh punya warna 4 warna matte, 4 warna shimmer, dan 1 warna glitternya. Nah, buat kalian yang belum tahu perbedaan warna glitter dan shimmer, kalau glitter itu partikel bling-blingnya tuh lebih besar, dan kalau shimmer itu partikel bling-blingnya lebih kecil-kecil guys. Dan di tiap warna dia tuh gak punya nama, jadi bisa kalian kasih nama sendiri ya. Lama-lama kita langsung swatch ke tangan. So, ini aku urutin ya warna-warna shadow sama yang foto udah aku cantumin. Dan ini bisa kalian lihat perlu beberapa kali swatch biar warnanya keluar. Tapi buat warna matte-nya ini bener-bener auto langsung keluar gitu. Cuman di sini karena di kamera nggak terlalu keliat, jadi aku pengen tebel banget nge-swatch ke tangannya, jadi aku olesin beberapa kali. Nah, ini bisa kalian lihat yang paling keliat itu yang warna matte-nya, dan warnanya shimmer itu bling-blingnya nggak terlalu keliatan ya. Cuman kelihatan warna basic si shimmernya aja, bling-blingnya gak terlalu kelihatan kecuali yang glitter. Oke, dan aku bakal langsung swatch ke mata. So, aku ini nge-swatchnya gak salah aja nih, biar ngeliatin ke kalian aja gimana pigmentednya kalau udah ditaruh ke mata. Dan di sini aku cuman pakai 2 warna aja, mata sebelah kanan aku pakai yang matte dan mata sebelah kiri aku pakai yang shimmer nih. Dan ini dia hasil jika udah di swatch ke mata, dan bisa kalian lihat yang matte ini bagus banget pigmentednya, dan kalau yang shimmer ini kurang. Buat kesimpulannya, produk eyeshadow dari brandnya Implora ini tuh buat pigmentednya lumayan banget, apalagi pigmented buat warna yang matte-nya ini bagus banget guys pigmentednya sumpah. Cuman memang sih pas di swatch ke mata teh ada taburan-taburan gitu ke bawahnya, bisa kalian akalin ya sebelum kalian pakai eyeshadow teh di baking dulu pakai bedak, jadi nanti ngehapusnya gampang gitu. Cuman buat warna shimmer dan glitternya ini menurutku kurang ya, kurang keluar gitu warnanya teh, harus bener-bener diteken banget gini baru bisa nempel tuh warnanya, dikeduk ya ta tuh. Kalau cuman sekedar dioles gini mah gak bakal ada tuh kan, harus bener-bener dikeduk gini guys jadi keluar. Nah, buat glitternya juga ini menurutku kurang banget ya. Nih ya, aku liatin ke kalian buat glitternya juga. Tuh kan, jadi warna bling-blingnya tuh kurang keluar ya guys sih. Malah dia tuh yang lebih kelihatnya warna ininya nih, warna dasar dari si glitternya, bukan yang herang-herangnya ini. Cuman buat yang matte-nya ini aku bener-bener kasih nilai plus banget, karena ini bagus banget guys, pigmentednya bagus banget. Nih aku bakal kasih lihat lagi warna shimmer yang ini nih ya. Tuh, harus dikudek-kudek lah baru weh keluar warnanya. Terus pakai tenaga weh lah ya, tuh.
Oke. Nah, mungkin segitu aja video dari aku. Semoga info yang aku berikan ke kalian bisa bermanfaat. Dan selalu aku minta dukungan kalian untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa klik like sama komennya. Dan tunggu aku di video selanjutnya. Makasih buat kalian yang udah menonton. Dan see you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.